Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Baiklah kita mulai video ini terkait latihan bersama atau latih tanding Madura United dengan Persela Lamongan, klub Liga 2 di Stadion Gelora Bangkalan Minggu sore tadi. Pada babak pertama, Madura United menurunkan tim yang diisi para pemain yang selama ini jadi cadangan, termasuk menurunkan tiga pemain muda yang sedang trial di posisi striker, winger, dan posisi back kiri. Coach Fabio Lefundes tampaknya ingin memberi kesempatan bermain kepada mereka melalui latih tanding ini dengan Persila Lamongan. Skor akhir 0-0. Pada babak kedua, Coach Fabio menurunkan semua pemain intinya. Tampaknya sang pelatih ingin melihat perkembangan para pemain saat mengimplementasikan latihan taktik tim selama ini. Karena berkenan dengan taktik, maka saya pun tidak merekam suasana laga di babak kedua ini. Sebagai gambaran pada babak kedua ini, para pemain bermain tidak ngotot, bahkan cenderung seperti latihan game biasa. Coach Fabio pun sepertinya hanya ingin melihat bagaimana para pemainnya bermain santai dan sesuai taktik yang selama ini dilatih saat latihan rutin. Mereka pun seperti tidak ngotot untuk mencetak gol. Skor akhir pun kosong-kosong. Sayangnya, dalam melatih tanding ini belum dimainkan sama sekali dua pemain yang baru bergabung, yakni Hasim Kipu dan pemain asing Asia berpaspor Australia, Kwabena Apiah Kubi. Keduanya terlihat berlatih ringan di pinggir lapangan. Nah cukup sekian dari saya, sampai jumpa di konten video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Salam setong dere.